bannya sudah terpasang. Udah dicoba Pak? Udah ya. Gimana hasilnya? Bagus. Alhamdulillah hasilnya bagus, teman-teman puas. Ini garansi 1 tahun. Gile gudi-gudi. Tapi nek awake apik sing kae, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman nimpal dan ngarit. Salam nimpal, salam ngarit dari Pati. Oh, coba tebak. Kandangnya siapa, yo lur? Oke. Nah, ini sudah sampai Blora lagi, lur. Dan main ke kandangnya Pak Ardianto lagi di Randu Merana kandang. Randu Alas ya Pak, Randu Alas Ngawen. Merana kandang, Lur. Merana kandang. Oh, ini mau ngambil 2 ekor sapi. Rencana mau 5 gagal, Lur. Alhamdulillah untuk timbangannya sudah terpasang. Udah dicoba, Pak, timbangannya. Udah ya. Gimana hasilnya? Bagus. Bagus, alhamdulillah hasilnya bagus, teman-teman puas. Ini garansi 1 tahun. Timbangannya dibuat seperti ini, buat di kandang Pak Ardianto. Jadi nanti sapi dari sana masuk ke sini, tinggal keluar. Kalau dari luar masuknya dari sini, langsung nanti ke dalam situ. Oke. Untuk tempat pembuang kotorannya di sebelah sini. Dan ini untuk apung-apungnya juga. Sistemnya pakan kering ini di kandangnya Pak Ardianto, pakan kering. Ini pakan sejak pagi. Masih ya, Pak ya? Masih. Soalnya sapi baru ini ya, Pak ya. Adaptasi, baru adaptasi. Nih, makannya sudah bagus belum, Pak? Lumayan. Berapa hari di sini? Udah. Satu minggu. Harga beli 22.500. Itu 5 anu, 5 kintal 10. 5 kintal 10. Mbok timbangno dak sebati iki, Pak. Tapi susut. Susut. Pertama masuk 5 10, sekarang paling ya 48 49 ya, Pak. Ya, itu sekitar 49. Adaptasi pakan juga, teman-teman. Iki kok isih bengkaleng kok ya, Pak. Tapi bokongnya apik ya paling. Untuk tempat minumnya seperti ini, teman-teman yang sudah pernah lihat video saya di video sebelumnya. Nah, itu tempat minumnya otomatis habis keluar lagi, habis keluar lagi. Ini gak metusan ini, Pak. Gak metusan ini. Dereng berarti. Nanti yang kita bawa sapi yang ini, teman-teman, yang ini sama yang ini, 2 ekor sapi. Kemarin mau bawa 3 ekor ini gagal keduluan. Yang 1, 2, 3. Yang besar-besar tapi keduluan, teman-teman. Ikuti terus nanti untuk video penimbangan 2 ekor sapinya. Kita bawa. Berangkat dari rumah jam 09.30.
Nyampe sini jam 11, teman-teman. Sejam setengah. Lewat ronggo aku mau. Ronggo. Heeh, metu ronggo. Penak metu kono kok. Rodok apik sithik lah dalane. Ini udah bobot berapa, Pak? Udah pernah ditimbang belum? Belum saya timbang, Mas. Belum ya? Belum ditimbang. Dulu 6 kintal kurang sedikit nih. Nanti yang kita bawa yang ini, 1. Terus ini 2. Paling resian ya, Pak ya. Paling resian. Paling resian. Kalau mundur sendiri, kalau buang kotoran. Wes, Mbak. Wes teko. Temennya. Langsung saja ikuti, teman-teman. Kita mundur pula sing metu anu. Sing metu ndi, Mang? Ya, engko ndelok Google Map. Oh, ditokno, diterno, Mbah. Oke. Kita nyalakan, jangan lupa dipejet hole biar nanti mudah mengunci. Kalau udah hole-nya sudah dipejet itu ada tandanya merah, teman-teman. Dan untuk ini tuh indikator baterai, baterainya masih penuh. Kowe kok entuk iki barang kok ndi, Pak? Obat cacing. Kok ndi lah mulai? Johnny. Eh? Johnny, apa iki? Larang ning regane. Iki blender anu, Mas. Susut. Wes mari urung. Urung. Kae kolibek kah nek menceret? Kolibek. Apa dino wae? Susut ala. Apa pakane? Apa minume? Itu tawa ian obat cacing biasa yang kapsul yang sak mini. Nah aku biasa nek mencet tak kayak kolibek ora yo godong pring itu tak pakai no godong pring garing susut angger mencet tetap susut, Pak, soalnya pencernaannya kan orang normal. Biasanya kan lambung enggak. Dulune dadi. Heeh. Kandel sesok. Dulune. Besaran dugul-dugul. Angel nek besaran dugul lho, biasane njaluke ana sungu. Heeh. Mari ana aran aku tak tanam mana. Kersane madet riyen. Nggih. Nek iki wis gedhe masuk iki mbok elokno dene. Ulur. Unduran rono. Sit. Mbah mantan. 1-2 ekor. Moh anu apa jene? Moh lu anu tapi mampir ke mana moh? Iya. Dhe nomor HP ku mah? Duwe. Dhe bengi tak takoni lah wonge. Bareng ora ngono. Bar bodho ae ngono wonge. Tapi gua Ramen karo kawan. Opo Mbah? Yo. Bener aku ngerti. Dari nol, teman-teman. Loh. Aja langsung teko lah. Bentar, cepet-cepet buka. Up. 5 lebih. Se mundur. Mana medeni sapi ini? Rubiak. Urung ngunci, mundurno. Lah. Mepet kono kok. Kalong kok bobote nek mepet kono. Anu, ndek narene. 5 2 3. Oke. Masuk. Langsung munggah truk. 5, 2, 3, teman-teman.
marem bokonge. Iya, otak gede. Kuantole ngwapret ngene lho apik. Lima, dua, tiga teman-teman. Bayaran lur, bayaran. Bayaran lur. Itu kan pirang biyen iki, Pak? 20. 20. Pirang sasi? 4 bulan lah ya. Se ben digeret. Sampeyan kok iso lah jajan apa? Lebokno nganune lah. Geret mengarep, rodok mengarep. Yo naik. Gus. 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 Kendo, Mas. Sembungane lepas. Oke, sudah naik dengan sempurna. Ikuti terus videonya. Ganti dugul. Banyak yang dugul ini ya, Pak ya? Iya. Suka yang dugul, Pak? Suka yang dugul. Perkembangannya bagus ya? Enggak banyak osrek gitu loh. Kalau yang dugul enggak punya tanduk, teman-teman enggak banyak bertingkah kalau di kandang. Jadi gemuknya cepat. 4 bulan juga ini, Pak? 4 bulan juga, teman-teman. Satu hari dapatnya sama ini. Mm-mm. Beli harga berapa dulu, Pak? Dulu ini 20 berapa? 20 lebih sedikit 300. Kita tunggu teman-teman kira-kira bedean bobot pira, Pak? 55 Oba-oba kowe, Mbah? Mbah tek ngunci engko. Oh, se ngunci wes. Wes. Dari nol. Munggah, Pi. Oh. Lho, abot mau yo. Lima belas. Oke. Oke. Lima lima belas. Sikile gudi-gudi. Dan naik juga lur. Gile gudi-gudi. Tapi nek awake apik sing kae, Pak. Iki nek sak ten kuat. Ora kuat. Urung. Gus. Hah. Yo, munggah buat gawe, Pi. Kerja, Pi. Ayo, Pi. Jalan-jalan yuk. Yo, jalan-jalan. Oke, sudah naik semua, teman-teman. Kita akhiri buat video kali ini. Ada pesan-pesan buat teman-teman, Pak? Ya, mungkin rekan-rekan yang punya modal jangan susah buat usaha, ternak saja. Oke, siap. Damai. Ayam ya, Pak, ya. Ayam. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya ayam muda yang berkarya.